Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Paskud Pelayang Jogja. Kali ini aku ketemu naga yang lagi viral teman-teman. Naga Sanca milik Trans Cafe Gresik di event layang-layang Pantai Ambal Kebumen. Naga Sanca ini sempat diturunin teman-teman karena di bagian ekor masih bermasalah. Nah, pada percobaan ketiga akhirnya bisa terbang dengan lancar. Lebih lengkapnya teman-teman bisa simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Paskud Pelayang Jogja. Ada mobil yang mau keluar atau gimana? Ada yang mau pulang? Ya, kami informasikan sekali lagi. Bagi yang merasa SJV dan AB1643 MH untuk menggeser dari tempat parkir. Soalnya mungkin mau ada yang keluar atau mengganggu jalannya parkir. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Kami himbau buat peserta nomor urut dari nomor urut ditentukan oleh panitia. Iya, kami mohon untuk para panitia, kami mohon kerjasamanya untuk bisa membantu mengisi kasir buat patok dari Oke, jadi kami mohon kami untuk segenap panitia, untuk segenap panitia untuk mengambil kantong-kantong yang ada di depan panggung untuk mengembarat, biar nanti yang selanjutnya bisa menerbangkan dengan leluasa. Dan juga mungkin dari masing-masing peserta atau dari joki-joki layang-layang kantong pasir mungkin juga bisa mengambil di tribun panitia atau di samping panggung panitia. Ya, juga untuk para penonton dong. Para penonton untuk supaya keluar dari arena lomba. Kami himbau sekali lagi untuk yang bukan merasa joki atau kru dari peserta layang-layang untuk keluar dari arena lomba. Biar lebih leluasa. Kami mohon untuk semua penonton. Wis kalih dicek, Mas. Napa? Sing gubet-gubet. Nggih, mau nang teng rikuan ten loro sak. Untuk mundur dari area yang akan digunakan oleh peserta layang-layang. Monggo, Pak Lurah. Sekali lagi buat para penonton, kami mohon untuk sedikit mundur dari area yang sudah ditentukan oleh panitia yang akan digunakan oleh untuk menerbangkan tenaga. Naga Sanca dari mana nih Bang Didit? Iya, lehernya paling panjang ini, Bu. Panjang. Naga Sanca. Dari Trans Cafe Gresik. Ya, dari Gresik Jawa Timur. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Gresik Jawa Timur. Terima kasih. Iya. Untuk Anda-Anda sekalian yang sudah berpartisipasi meramaikan acara ini. Ya. Siap yang terbakar, siap yang terkembali dari Gresik, Naga Sanca, Jawa Timur. Ya, dari Gresik, Jawa Timur. Dengan ukuran panjang sangat panjang sekali, leher panjang. Dengan Naga Sanca. Ya, ukurannya leher panjang panjang. Iya, ya. Ukuran leher paling panjang. Ya. Naga Sanca dari Gresik, Jawa penonton supaya mundur. Sekali lagi kami himbau untuk penonton yang tidak kepentingan, kami mohon untuk sedikit mundur dari area yang sudah kita tentukan khusus untuk
peserta dan joki-joki layang-layang. Ya, cuma kru panitia dan joki. Ya. Dimohon pada penonton ataupun youtuber agak mundur sedikit ya. Ya. Untuk ya, itu dari youtuber atau itu dari AP-AP. Nomor 61 yaitu Simpati, ada Simpati nomor 62 dan Naga Jengger, ada Naga Jengger. Ada itu siapa ya? Naga Jengger ya? Nomor 63, nomor 63 ada Roro Winis, ada Roro Winis juga akan menghiasi langit-langit di daerah kita. Dan urut nomor 64 ini ada Sekar Binaun, ada Sekar Binaun. Ya, penerbangan ini ada Naga Saja yang cukup bagus dan juga cukup panjang ekornya. Ya, saya agak sedikit belum jinak ya. Ya, ya. Menurut besar penonton, kami mohon untuk sedikit mundur. Ya. Ya. Bagus manusia juga ini berhubung waktu sudah semakin sore, mungkin bisa di sedikit dipercepat karena nanti masih ada penerbangan yaitu kategori tahan terbang yang kurang lebih peserta hampir 300 hampir 300 ya. Ya, oke. Ya. Ya, untuk selanjutnya dari mana, Bu? Oh, itu dari Gresik yang tadi gagal terbang ini di terbang dari Gresik. Ya, tapi yang ekornya agak melilit. Ya. Ya. Persiapkan lagi sudah terbang dari Jawa Timur, Kota Semen ya, dari Kota Semen sama Kota Cikupuk. Iya, itu ada lagi juga. Awas, ekornya ada hampir 100 meter dengan warna merah mati, merah semu-semu, merah tua ya. Ini bersiap-siap naik terbang. Dari mana ini? Ya, langsung masuk mas. Dari nomor urut 41 sampai 50. Ya, ini 41 sampai 50. Untuk Naga Sanca mungkin bisa